Halo teman-teman, kali ini kita akan menjelaskan apa aja yang dibutuhkan untuk permainan EduGames. Nah, EduGames kali ini kita akan memainkan yaitu namanya Detektif Karang. Nah, permainan Detektif Karang ini adalah permainan semacam permainan ular tangga, tapi tidak ada ularnya dan tidak ada tangganya. Di sini permainan EduGames-nya itu setiap kotak akan berisi permainan-permainan. Nah, perlengkapannya yaitu ada spanduk. Spanduk seperti ini. Lalu ada dadu yang sudah diberi nomor. Dan ada cue card. Jadi kita hanya membutuhkan 3 perlengkapan ini. Dan tujuan untuk permainan ini adalah untuk melatih serta memberitahu anak-anak dan mencari tahu kira-kira sejauh mana pengetahuan mereka tentang kehidupan di laut. Nah, kita langsung mulai aja cara bermainnya.